Meriakan malam takbiran, umat muslim di Kota Maumere menggelar pawai obor keliling kota dengan berjalan kaki. Arakan pawai takbiran ini merupakan tradisi tahunan warga dalam menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Suara dan gema takbir berkumandang saat ribuan warga menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah di Kota Maumere. Suasana di sejumlah ruas jalan diramaikan oleh peserta pawai takbiran keliling dengan membawa obor sebagai bentuk umat muslim merayakan hari kemenangan setelah berpuasa sebulan penuh. Selain kemeriahan, nuansa toleransi dan saling menghargai antar umat beragama juga terlihat saat malam takbiran. Pasalnya sejumlah muda-mudi Katolik di Kota Maumere juga ikut ambil bagian bersama aparat TNI Polri untuk mengamankan jalannya malam takbiran. Malam ini kegiatannya itu menjaga keamanan bersama dengan teman-teman dari yang beragama muslim untuk malam takbiran. Untuk selama ini memang komunikasi kita terjalin dengan sangat-sangat baik. Di mana contohnya kayak kemarin ada perayaan Paskah, itu teman-teman dari muslim juga datang ikut jaga. Kemudian ada pelaksanaan tablo dan juga jalan salib, itu juga teman-teman dari muslim juga membantu untuk menjaga keamanan. Jadi malam ini bersama teman-teman muslim menjaga. Malam ini kami kesini untuk bantu jaga. Untuk pesan toleransinya, semoga kedepannya toleransi yang sudah terjaga selama ini itu tetap berjalan dengan baik, tetap dilestarikan sampai kapanpun. Pawai takbiran keliling ini merupakan tradisi tahunan warga dalam menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, keterlibatan pemuda lintas agama juga merupakan tradisi dalam membantu mengamankan hari-hari besar keagamaan di Kota Maumere. Dari Maumere, Joni Nura, Tim Ayus melaporkan.